Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah Besar ya teman-teman. Hari ini saya akan membuat video tutorial tentang cara apa teman-teman merubah bekel fosfan bisa digunakan untuk bekel samping vis air kanan kiri ya. Kalau bekel vis air samping kan sama seperti ini, cuma enggak nyambung seperti ini karena putus seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bantu like, subscribe channel YouTube saya supaya saya semakin semangat membuat video tutorial tentang otomotifnya. Oke teman-teman, sudah subscribe? Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekarang kita lanjut ke videonya. Untuk pertama-tama kita buka dulu bekelnya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita buka dulu menggunakan kunci 10. Karena ini kunci 10 ya, harus menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Teman-teman, setelah terbuka bekel fosfannya, sekarang saya lanjut untuk mengukurnya ya teman-teman. Untuk masalah ukuran, panjang bekel samping vis air itu 20 cm ya teman-teman. Jadi untuk panjang 20 cm ya teman-teman. Nah, itu ya. Oke, saya ukur dulu menggunakan penggaris. Oke teman-teman, setelah terukur kita tandain seperti ini. Sekarang mau saya potong menggunakan gerenda ya teman-teman. Potong menggunakan gerenda. Setelah di making, sekarang kita masuk ke proses penggerendaannya. Lupa hati-hati menggunakan gerenda ya teman-teman, karena gerenda ini berbahaya, jadi harus hati-hati, nanti kalau salah menggunakannya bisa berakibat fatal ya. Untuk yang pertama sudah terpotong ya. Nah, sekarang selanjutnya yang sebelah sini kita potong juga ya.
Oke teman-teman, untuk dua-duanya sudah terpotong ya. Sekarang kita masuk ke proses menghaluskan ini ya teman-teman. Masih sama menggunakan gerenda, kita haluskan, kita ratakan ya teman-teman. Nah, oke, kita pasang dulu gerendanya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita potong. Sekarang kita coba pasang ke balik ke pos one ini ya teman-teman. Karena saya vis airnya lagi kosong, jadi masih tetap saya pasang ke pos one ya. Oke teman-teman, kita pasang dulu ya. Teman-teman, untuk hasil setelah saya pasang, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita kasih repaint, restorasi lagi, kita gosok, kita cat lagi, hasilnya nanti jadi semakin bagus teman-teman. Nah, karena ini saya membuat tutorial cara membuat bagel Vos One menjadi bagel Vis Air, jadi nggak saya cat ya teman-teman, cukup saya potong aja dan hasilnya seperti ini. Nah, coba kita tutup joknya. Oke teman-teman bisa lihat, sudah oke ya teman-teman. Ini kalau dipasang ke apa Vis Air pun bisa ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke teman-teman paham ya, insya Allah teman-teman Vis Air itu paham, orangnya pintar-pintar. Oke, kalau paham sekian dulu video dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan berguna buat teman-teman Vis Air seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua tak, ngebul terus.